Isu bocornya putusan tentang gugatan sistem pemilu yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, kini jadi bola liar. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polri menyelidiki isu ini agar tidak jadi spekulasi mengandung fitnah. NK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana soal putusan Mahkamah Konstitusi kini jadi bola liar. Dugaan kebocoran putusan MK soal gugatan sistem pelaksanaan pemilu 2024 kini jadi sorotan. Isu bocornya putusan tentang gugatan sistem pemilu yang dilontarkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana ditanggapi Mahkamah Konstitusi. Juru bicara MK bilang, belum ada bahasan soal putusan MK tentang sistem pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, MK akan mengusut dan melakukan pemeriksaan internal tentang dugaan kebocoran materi yang bersifat rahasia itu. Ya, saya tidak. Saya akan tanyakan ke yang bersangkutan, tapi yang pasti itu tadi, alurnya begitu. Penyerahan kesimpulan baru akan dibahas. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Tidak mungkin gitu ya, akan ditempuh langkah-langkah, tapi yang pasti itu akan dibahas lebih dulu secara internal. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut jika dugaan kebocoran terbukti memenuhi syarat untuk diusut. Mahfud juga memastikan MK mengusut siapa sosok orang dalam yang diduga berbicara kepada Denny. Istana memastikan tak akan ikut campur soal tahapan pemilu. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polri menyelidiki isu itu agar tidak jadi spekulasi mengandung fitnah. Iya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor. Setali tiga uang, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo bilang ada permintaan Menko Polhukam agar Polri mengusut dugaan bocornya putusan MK terkait gugatan sistem pemilu. Kapolri sebut masih mengkaji langkah yang dilakukan selanjutnya, serta ada tidaknya peristiwa pidana di dalamnya. Untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi, tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut.